Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di 2021 Ide Channel. Channel yang berisi tentang ide-ide kreatif dan tentunya bermanfaat. Langkah pertama, kita panaskan dulu pipanya seperti ini. Setelah melembek, kita pipihkan. Kita tunggu hingga mengeras. Dan hasilnya seperti ini. Kita lap dulu dengan menggunakan tisu basah. Tujuannya biar cepat mengeras ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita panaskan bagian sininya. Kita panaskan ya, kita bolak-balik. Kita tunggu hingga melembek ya. Setelah melembek, kemudian kita pipihkan juga bagian sininya. Kita biarkan, kita tunggu hingga mengeras. Setelah selesai, langkah berikutnya kita lubangi bagian tengahnya. Kita bisa menggunakan bor atau besi yang dipanaskan seperti saya ini. Oke, langkah berikutnya kita tandai bagian sininya. Selanjutnya kita belah di ketiga tandanya ya. Kita belah miring seperti ini. Mohon maaf, ini bergetar ya. Oke, selanjutnya kita buang sininya. Kita buang saja, kemudian kita haluskannya. Kita rapikan dengan menggunakan pisau dan juga amplas. Oke, kita rapikan sedikit ya, dan nanti setelah itu kita amplas. Di semua bagian sisinya kita amplas ya, tujuannya biar kelihatan lebih halus ya, biar kelihatan lebih rapi dan tentunya lebih halus ya teman-teman. Dan seperti ini yang sudah saya amplas ya, tadi sudah saya amplas, hasilnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita langsung praktekkan ya, langsung kita uji coba dan pemanfaatannya seperti ini teman-teman. Alat ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk menggantung sebuah topi ya teman-teman. Seperti ini. Tinggal dipasangkan saja seperti ini. Oke, ini bisa dibongkar pasang ya. Yang penting di tembok Anda ada pakunya ya. Tinggal dimasukkan saja ke sini. Jadi dimanapun tempatnya, yang penting ada paku yang nempel di tembok ya teman-teman. Bisa dipindah-pindah dengan sangat mudah. Tinggal diambil saja. Mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini. Semoga video sederhana ini ada sedikit manfaat ya buat teman-teman semua di rumah. Dan jika Anda suka dengan cara ini atau jika menurut Anda video ini bermanfaat, mohon bantu tekan like di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman, biar Anda tidak ketinggalan juga video kreatif berikutnya dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video kreatif berikutnya. Terima kasih.